Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Selamat datang di vlog ULPTA Bakaru. ULPTA Bakaru adalah pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas daya 2x63 MW yang menopang sekitar 7% kelistrikan pada sistem Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. ULPTA Bakaru memiliki beberapa program unggulan, salah satunya penanganan sedimentasi. Laju sedimentasi yang kian tahun semakin bertambah menyebabkan terjadinya penurunan volume pada waduk yang dapat mempengaruhi produksi kita. Oleh karena itu, kami membuat beberapa program untuk menanganinya, yaitu dengan melakukan penggelontoran, dredging, hingga pengerukan dengan ekskavator amfibi. Pada tahun 2018, dilakukan penggelontoran bersamaan dengan pelaksanaan major overhaul, di mana sedimen terbuang adalah sebesar 1.500 meter kubik. Sedangkan setiap harinya, kami mencanangkan lead measure pembuangan sedimentasi dengan target sebesar 2.000 meter kubik per minggu menggunakan rejim pump, dredger, dan ekskavator amfibi. Dengan adanya program unggulan ini, kedepannya volume waduk dapat kembali meningkat dan kelistrikan untuk masyarakat dapat selalu terpenuhi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLN terbaik.